Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih pada speaker yang telah memberi ruang kepada saya untuk membahas ucapan bajet negeri Kelantan. Dan pertama-tama saya mengucapkan tahniah kepada Menteri Besar yang mana membentangkan bajet sulungnya dan dilihat sebagai satu bajet yang berteraskan kepada mencari kemakmuran kepada kerajaan negeri sendiri, negeri Kelantan kita ini. Yang menjadi perkara muskil ramanya ialah pada kemarin kita melihat seolah-olah dua bajet dibentangkan. Kerana bajet yang telah dibentang oleh Yang Membawa Menteri Besar pada kemarin dari pukul 2 sampai pukul 3.30, 2.30, 3.30 lebih, macam itulah. Dan pembentangan amendment tambahan juga memakan masa di antara pukul 11 ke 12.30. Seolah-olah ada pembentangan bajet, dua bajet. Yang sepatutnya perkara-perkara ini tidak terjadi di atas perkara enakmen pembekalan tambahan. Kerana kita ni bukan ni je. Ada persidangan dan banyak perkara-perkara yang telah dibelanjakan oleh kerajaan tanpa berasaskan pada bajet yang telah dijadualkan oleh kerajaan sendiri. Amoksia Menteri Besar 2-3 kali sapu peluh untuk enakmen pembekalan tambahan, begitu juga dengan bajet kemarin. Ini adalah perkara yang kita lihat sebagai satu perkara yang usaha gigih pihak kerajaan untuk melihat rakyat di Kelantan ini berada dalam keadaan sejahtera. Dan perkara ini dalam bajet kita hari ini juga yang dibentangkan kemarin juga memperlihatkan tentang memasukkan pendapatan berjumlah 200 juta yang telah dibentangkan ataupun telah dimasukkan pada tahun lalu dan dimasukkan juga untuk bajet tahun ini walaupun tahun lepas tidak memperolehi pendapatan yang sebegitu rupa. Dan pada tahun lalu kita lihat bahawasanya bajet setelah kemasukan 200 juta menyebabkan lebihan. Dan hari ini bajet ini kita melihat masuk 200 juta menjadi kurangan 10 juta. Masih ada lagi kurangan dan berbeza dengan bajet tahun lepas. Sebab itulah perkara yang kita lihat hasil yang diperoleh oleh kerajaan kita masih lagi berteraskan kepada hasil tanah. Yang mana 19.20% atau peratus daripada hasil yang dipungut oleh kerajaan. Dan kita juga masih lagi mengekal dan mengharapkan kepada bantuan kerajaan atau bantuan daripada agensi-agensi kerajaan untuk menjadi pendapatan kepada kerajaan negeri. Yang mana 15.15% hasil daripada pendapatan ataupun pemberian daripada kerajaan. Maknanya kerajaan masih lagi dengan tahap
mengharapkan daripada bantuan orang lain. Sebab itulah pagi tadi dengan adanya penubuhan jawatankuasa ekonomi yang sepatutnya ditubuhkan 15 tahun 20 tahun dulu, tapi hari ini baru kita lihat baru nak wujud. Mananya ada bijak pandai dalam ahli-ahli wakil rakyat PAS masih tidak memberi kesan untuk menjadikan ataupun untuk menubuhkan jawatankuasa yang begitu besar untuk menjana pendapatan kepada kerajaan negeri. Ini amat kita kesal. Amat kita kesal. Sebab itulah perkara yang menjadikan tanda tanya rakyat sekalian. Apabila kita telah memerintah 23 tahun, mereka ingin mengetahui hasil yang telah diperolehi oleh mereka. Terutamanya apabila kerajaan negeri melakukan perkara-perkara yang baik seperti memberi pendapatan kepada peserta ladang rakyat. Begitu juga dengan memberi insurans kematian. Gapo tak tahu dipanggil sini. Kepaslah. Amo mendengar desa-desu daripada bawah, daripada rakyat. Dia terima ni rakyat amo juga. Ai tak bunyi bayar dah. Tak bunyi bayar dah. Begitu juga dengan ladang rakyat. Tak bunyi bayar dah. Barangkali dengan ketiadaan perancang ekonomi PAS sendiri yang sudah tidak ada di dalam ruang ini, berada di luar pagar, menyebabkan segala-galanya tidak boleh dibayar. Sebab itu perkara ini yang menjadi perkara tuntutan rakyat. Yang baik mesti dikekalkan dan dilaksanakan secara jujur. Dan dengar-dengar kabar pula wak, ladang rakyat kita mesti kaji, yang mana telah banyak syarikat-syarikat yang beroperasi di dalam ladang rakyat ini sudah menyeleweng daripada apa yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Laluan. Mohon laluan. Dan perkara ini saya mahu minta supaya speaker, mohon laluan. Ucik bangunnya Bapak Mat. Ucik. Terima kasih Ketua Pembangkang. Nak buat pembetulan sikit . Pada 26 hari bulan 9 baru ni ladang rakyat telah mengagihkan dividen untuk Parlimen Kuala Krai bertempat di Dabung. Jadi rasa apa yang telah diungkapkan oleh Palu itu adalah satu pembohongan yang amat nyata. Sekian, terima kasih. Ramai orang bersungut-sungut. Tak tahulah bayar 10 bulan sekali ke 100 bulan sekali ke, itu tidak tahu. Yang tahunya mereka ini memerlukan pembiayaan bulanan, kerana mereka bukan makan bulan, mereka makan harian. Kalau bayar untuk belanja bulan ini, mesti bayar bulan ini seperti kita. Mohon laluan sikit lagi. Cukup. Tak sih. Jadi apabila benda ni berlaku, rakyat mengelabah, merasakan perkara yang dilakukan oleh kerajaan sudah menjadi satu perkara yang tidak boleh memberi pendapatan kepada mereka secara untuk menampung perbelanjaan harian mereka. Itu yang saya harapkan, supaya apa yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat yang berada dalam radar rakyat, kita mesti bagi tahu rakyat apa isi kandungnya dan apa yang dilakukan setakat ini. Kerana perkara-perkara ini rakyat mesti tahu, kerana ladang rakyat, maka rakyat kena tahu apa butiran-butiran dalam perjanjian dengan syarikat-syarikat yang diberi konsesi ladang rakyat.
Itu saja. Minta supaya kerajaan ambil tindakan untuk menjadikan perkara ini berterusan. Perkaranya baik, niatnya baik, cukup suci, memberi pendapatan sampingan kepada rakyat. Begitu juga perkara-perkara yang dilihat apabila sudah 23 tahun kita memerintah, perlu kita mengkaji, melihat sejauh mana anak-anak syarikat kita, sama ada anak syarikat SDC beroperasi. Kerana bunyi kabar ada setengah-setengah syarikat, anak syarikat SDC itu seringkali masuk mahkamah, keluar mahkamah, masuk kamah, masuk keluar mahkamah, dan rakyat tidak tahu itu. Dan saya nak supaya kerajaan mengauditorkan, auditkan KPK yang dikatakan seringkali untung, tetapi perkara ini perlu dilihat sejauh mana pelaksanaannya di atas perkara-perkara yang menyebabkan keluar masuk mahkamah. Bunyi kabar ada juga penyelesaian di luar pagar, dan bunyi kabar ada lagi nak masuk lagi. Maknanya KPK menghadapi penyakit yang tenat, yang kritikal, yang perlu diberi obat oleh jawatankuasa wanita untuk menyegarkan KPK ini. Wanita. Jawatankuasa wanita dia royak harga tu tadi. Dan channel supaya audit luar ini diberi ataupun dimasuk ke KPK secepat mungkin, kerana melihat orang yang bertanggungjawab di atas perancangan ekonomi negeri Kelantan yang bertukus lumus untuk mencari pendapatan kepada sumber-sumber sebegini, dan ada juga setengah-setengah yang mencari, yang bertukus lumus juga untuk mencari pendapatan, tapi hanya sekadar dengan izin ranggos seorang. Ada yang tu cari untuk rakyat, yang ini cari ranggos seorang. Dan janganlah berbabit dada. Tidak ada perkara-perkara kih mahkamah rasuah di kerajaan Kelantan. Usah. Kerana perkara ini yang terjadi adalah kerana tidak dihebahkan kepada luar. Tidak ada. Tapi selepas ini kita mau supaya audit masuk, dan perkara ini mesti terjadi satu perkara yang dilihat sebagai penyelewengan. Dan begitu juga apa jadi dengan lebuh raya rakyat? Semuanya rakyat. Kemana hala tuju lebuh raya rakyat yang memperjudikan kawasan Balak berpuluh-puluh ribu hekar? Lagu mana pula apabila pembatalan perjanjian dia nak buat hal lain pula? Sebab itulah perkara ini perlu kita laksanakan dengan kajian yang terperinci. Sebab itulah amanah nak mengingatkan kembali peristiwa di atas tuntutan OKS, di atas pegadaian tanah masa pemerintahan PAS dulu, dan dituntut OKS Ong Kiang Sing barangkali yang menuntut beratus juta untuk menyelesaikan masalah mereka. Takut-takut pelaksanaan ladang rakyat ini akan terikut-ikut, dan tidak mau pisang berbuah dua kali. Apa untungnya kita nak membabit dada untuk kita merancang perkara-perkara yang tidak
ternampuk oleh kerajaan negeri. Kerana kerajaan pusat telah membuat satu tender untuk pakej pertama. Dan apabila sudah tender pakej pertama, akan menyusul pakej kedua dan ketiga. Bapanya tidak kita memberi laluan untuk kerajaan pusat melaksanakan tanggungjawab ini. Tidak memperjudikan tanah, harta rakyat berpuluh-puluh ribu ekar. Kalau ini terjadi, maka terjadilah peristiwa OKS yang menuntut daripada kerajaan negeri minta laluan pada baru-baru ini. Selekeh. Ya. Terima kasih kepada Palu dan terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya nak duduk dengar daripada ucapan Paluh ni, rasanya dia serupa baru-baru nak ngaji lah. Peruntuk Kelabu Raya, kerajaan pusat, berapa kali telah dilulus tetapi ditarik balik dengan sebab Kelantan pilih kerajaan PAS untuk meretah. Maka pihak kerajaan pusat marah, tarik balik. Ni apabila kita kerajaan Kelantan nak buat, dia nak buat ratik. Buatlah. Kita kerajaan Kelantan tidak ada halangan untuk kerajaan pusat buat. Ni duk-duk menipu kat pilihan raya kata nak buat-buat. Ada pilihan raya, tarik balik peruntukan. Satu. Yang kedua, tuduhan lada rakyat tak bagi dividen. Saat ini kita dengar daripada Kuala Krai. Pasti mah minggu lepas kita bagi dividen lada rakyat. Walaupun kerajaan Kelantan kecil, peruntukannya sedikit, tapi kita bagi. Walaupun 4 bulan sekali, tapi 4 bulan kita bagi 800. Tapi kerajaan pusat yang kata kaya 50 tahun RM500 ya. Depeh. Oh, bakal tak sah jawab. Jadi kecek lagu tu bagi kecek tak cerdiklah. Memeh. Memeh. Orang pah ni lagu tulah. Orang semua bodoh. Dia yang cerdik. Dalam demo lah kecek lagu sananya. Ya bawa Tuan Speaker, jangan benarkan cetak untuk mengulangi perkara ini. Aloh ya kecek bodoh ya. Sila Palu teruskan ucapan. Jangan duduk dengar tengok kau serban, tak patut kata kau orang begitu. Dengar tengok kau serban dengan perut buci, dengar jebeng gitu, tak patut kata kau orang. Dale dewe pulak ni. Kalau mau tengok awal-awal bah ni, tak pasal kecek tu tidak ada fakta. Fakta dah, hamba berjawab dah. Kebohongan, pemalsuan. Hamba jawab dah dan hamba buka buat rakyat. Hok bakit hal ada rakyat Hal beraya rakyat ni hamba takut terjadi seperti peristiwa OKS. Ini yang membimbang. Jauh kau lagu tu kecek. Amo tak apa tak pakai piyoh. Oh. Tetapi penilaian dalam Islam ni adalah keikhlasan dalam melaksanakan amalan Allah SWT. Kalau tak ada ikhlas, kalau bawa nak tunjuk gitu begini, cukup. Tak ada dalam pai pahala. Mukhlisin. Waktu kita nak nilai orang. Setiap kali perkataan. Yang Bapak Tuan Speaker. Dalam ayat Al-Quran. Wa in qataluukum faqtuluhum. Jika mereka menyerang kamu, kamu kena menyerang mereka. Dia minta izin, dia kita bui ke dak tu. Sila Pak Lu teruskan. Jangan menjadikan kedai kopi. Ini Dewan yang mulia. Sebab itulah perkara yang kita takut terjadi peristiwa ini, takut bebanan ini tidak dapat ditanggung oleh kerajaan negeri. Dari itu, setiap apa yang kita nak laksanakan mestilah secara bijak. Tak kira lah
alik pahami ulama ke, alik pahami proposino ke, tidak menjadi masalah kita mengikut asalkan perkara ini memberi manfaat kepada rakyat. Manfaat kepada rakyat. Mu nak pergi pokok, kok tu mu nak pergi kok ni, tidak menjadi persoalan kepada rakyat. Mereka berkendakkan hasil dari apa yang kita merintah, daripada yang, apa yang kita buat untuk menjadi manfaat kepada mereka. Inilah yang menjadi perkara yang sepatutnya di dalam jawapan kerajaan seringkali apabila sebut air sabit dengan negara 7 juta tu je. Tak ada geran, tak boleh geran seperti negeri lain. Saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, peruntukan geran ini telah dilaksanakan oleh kerajaan melalui agensi-agensi kerajaan yang mungkin kerajaan negeri tahu, seperti pemberian daripada pembinaan daripada Kementerian Luar Bandar dan Wilayah yang berjumlah 400 juta di Kemahang sendiri dilaksanakan pembekalan air 5 juta dilaksanakan pembekalan air di dalam Kesedah 16 juta dilaksanakan pembekalan air di kawasan OSLI Bakas beratus juta yang sepatutnya diterima kasihkan oleh pihak kerajaan negeri kerana pelaksanaan ini adalah semata-mata untuk melihat perkara-perkara yang membolehkan manfaatnya kepada rakyat. Sebab itulah abah ingin menarik sikit sebanyak daripada pembekalan air yang berasas kepada rancangan Malaysia ke-9 yang sepatutnya kerajaan, pihak kerajaan negeri bertanggungjawab dan mengkaji setiap pelaksanaan kerja-kerja yang dilakukan untuk pembinaan untuk rakyat. Contohnya skim bekalan air jeli dengan menaik taraf loji rawatan air jeli untuk 10,000 milimeter sehari. Apabila terlaksananya projek ini hanya dapat sejumlah 6.6 milimeter sehari, juta 6.6 juta, maknanya pengurangan. Begitu juga dengan menaik tarif air LRI Bukit Rimah Tanah Merah. Yang mana menaikkan taraf daripada 30 juta kepada 42 juta milimeter sehari. Dan apabila siap hanya 36.6 juta. Pengurangan-pengurangan ini adalah menyebabkan rakyat menerima akibat dia. Sedangkan perkara ini, hal ini tanggungjawab bersama. Kerajaan negeri bertanggungjawab, kerajaan pusat bertanggungjawab demi untuk kesejahteraan rakyat. Tapi sekalalah segala pelaksanaannya rebes begini, mana mungkin rakyat untuk memperolehi manfaat hasil daripada projek kita. Kerajaan negeri mesti kaji, mesti menyediakan pelaksanaannya demi untuk rakyat. Dan ada beberapa perkara lagi daripada rancangan Malaysia ke-10, menaik taraf LRA di Pitu Geng daripada 9
kepada 30. Tapi apabila dilaksanakan hanya dapat 12.5 saja. Mana mungkin untuk kita memberi air yang cukup kepada rakyat? Adakah kita melihat kepada perkara-perkara yang kita lakukan masih lagi tidak memberi manfaat kepada rakyat? Kita biarkan. Hanya sekadar kita ingin menepuk dada, kita dapat kemenangan dalam pilihan raya. Menang pilihan raya. Tapi yang mudhoknya adalah untuk rakyat. Itu penting. Jadi hanya inilah perkara yang perlu dilakukan oleh kerajaan negeri. Sebab itulah perkara-perkara yang perlu kita berkaitan dengan anak syarikat, anak syarikat kerajaan negeri ataupun SCDC, perlu kita siasat demi untuk memberi bantuan kepada kerajaan negeri. Segala pelaksanaan di dalam SCDC manfaatnya kita di peringkat kerajaan negeri. Ini dah kerajaan pusat injek, kerajaan negeri injek, hasilnya tiada. Sepatutnya kita beri nikah anak kita, nak tengok kita nak cucu. Ni dah beri dia nikah, kabar-kabar dia main aku tu semacam nak panggil datuk pun tak boleh. Kerana tidak hasilnya tidak seperti apa yang kita mahu. Yang berhormat Tuan Speaker, begitu juga dengan perkara-perkara yang saya ingin sarankan ataupun beritahu kepada kerajaan tentang penghasilan baru yang mungkin telah menjanakan pendapatan kepada kita yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dengan memberi ataupun memberi lesen kepada mineral ataupun biji besi yang ada, yang kita ni kaya raya dengan biji besi. Kita akan memperolehinya sekiranya kerajaan negeri pandai meletakkan satu pendapatan kepada negeri yang tinggi kerana hasil daripada melombong biji besi ini. Perkara yang kita tidak mahu ialah kesusahan kepada rakyat. Air keruh, tidak ada pengurusan untuk menyekat perkara-perkara begini. Jalan rosak. Hamba rakyat jalan rosak ada ceridik pandai dulu. Rakyat, oh di London kau jalan beribu teh pun tak apa. Dianya bengong. Ini jalan raya kampung, jalan kampung. Kalau lubuh raya, hok yang buat di Kuala Lumpur, buah gapo? Tak rusak pun. Nok bandi hok benda tu. Ini adalah jalan kampung yang memberi laluan kepada rakyat sering tiap-tiap hari. Adalah hok berasa cerdik sikitnya. Nok rakyat dia duduk luar negara ni. Nak banding benda lagu tu. Kau apa tak banding dengan hak pelas tu? Jadi ini perlu kerajaan negeri mengawasi dan meletakkan syarat-syarat supaya hasil daripada kerosakan jalan ini boleh kita baiki. Walaupun kita banyak telah memberi lesen-lesen untuk diterokai untuk menjana pendapatan kepada kerajaan negeri. Ini adalah amat penting. Sebegitu juga pentingnya kita di atas apa yang telah dicadangkan oleh kerajaan negeri untuk menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Ekonomi Negeri
Begitu juga dengan segala perkara yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, anak syarikat, kita perlu menubuhkan jawatankuasa untuk mengawal selia segala pelaksanaan projek-projek ataupun aktiviti yang dilakukan oleh anak syarikat kerajaan negeri ataupun SCDC, demi untuk melihat hasilnya. Jangan menjadikan seseorang individu bermaharaja lela mencari kekayaan dengan menghisap segala apa yang sepatutnya disalurkan kepada rakyat. Yang bermakna, Tuan Speaker, di dalam bajet ini juga kita melihat kerajaan memperuntukkan untuk pembangunan pendidikan Islam. Ini adalah perkara yang kita amat menyokong, kerana nak menggambarkan kepada kita bahawa kita memang kerajaan yang berteraskan Islam, mesti memperuntukkan peruntukan yang banyak kepada pembangunan Islam. Dan jangan lupa, perkara yang perlu kita lihat selain daripada ini ialah peruntukan untuk memberi puncak ekonomi kepada rakyat. Kita mesti agihkan juga untuk petani pesawah nelayan untuk menjanakan pendapatan kepada mereka berasas kepada peruntukan-peruntukan yang tertentu untuk membantu mereka. Yang bermakna, Tuan Speaker, dalam hal untuk memperkasakan majlis daerah ataupun pejabat tanah, kerajaan juga perlu berasas pada peruntukan-peruntukan yang telah sedia ada. Seringkali peruntukan ini seperti biasa saja. Maaf, Pika. Kerajaan negeri mesti menilai berasas kepada keadaan majlis daerah ataupun pejabat tanah itu sendiri. Kalau gua Musa duk bui dalam jumlah yang sama daripada dulu sampai kelon ni, mana mungkin gua Musang untuk maju, sedangkan gua Musang memerlukan peruntukan yang banyak untuk mengendalikan, untuk mengurus selia segala perkara-perkara yang akan dilaksanakan oleh majlis daerah dan juga kerajaan pejabat tanah. Ni daripada dulu kalau 133,000 duk setara tu, sedangkan dia kena mengawasi lodging dan kena melihat ini untuk menjadi satu titik yang mana supaya setiap menjadi daerah dapat berdikari. Jangan mengharapkan suntikan daripada mana-mana pihak untuk berjalan. Sebab itulah peruntukan-peruntukan di tiap-tiap pejabat tanah kita mesti menilai daripada apa yang dilaksanakan di sana. Kalau di Gua Musang, kita mesti banyuk, kerana nak pergi ukur, bukan ukur pergi dalam masa sehari nak ukur tanah. Dah kita nak ukur ni, nak susah masalah rakyat ni, nak ukur tanah, kita mesti tubuh staff force untuk pergi satu kawasan yang mungkin berbulan-bulan. Dan mana ada peruntukan kita untuk memberi kepada SO kita untuk berada di dalam hutan nak selesai masalah rakyat. Yang kita duk selesai ni adalah masalah permohonan syarikat. Kalau syarikat cukup-cukup cepat, 10,000 ekar sebulan
siap. Rakyat 10 tahun tak siap. Macam mana ni? Sedangkan rakyat telah lama memohon pemilikan tanah. Tapi akhirnya apabila kita tak selesai, mari projek KJR, kau lah ada rakyat, kau gapo nak buat? Tidak ada hak untuk mereka menuntut. Walaupun sepoho dia, ya dia tanya. Masya Allah, kerajaan yang berteraskan Islam sepatutnya menilai perkara-perkara yang begini. Hasil orang yang buat hijau penak leluh, mesti kita nilai. Dan mestilah perkara ini hendaklah disegerakan penyelesaian hak milik tanah di Gua Musang. Hak rakyat. Begitu juga saya memohon kepada kerajaan negeri untuk menyelesaikan permasalahan tanah-tanah jabatan-jabatan kerajaan yang telah dibayar premium untuk diselesaikan, supaya membolehkan jabatan-jabatan kerajaan tersebut melaksanakan program-program untuk masa depan mereka yang berada di dalam rancangan tanah. Feda, kesedah, perlu kita selesaikan kerana dia adalah untuk rakyat. Feda kesedah bukan untuk rakyat amanu saja, bukan. Dalam feda kesedah belana repah. Mengapa tidak diambil kira untuk menyelesaikan? Sehingga kemakan masa berpuluh-puluh tahun nak tanis semula, kita pun menghadapi masalah kerana ketidak ada hak milik kepada jabatan tersebut. Mengapa kita perlu menganaktirikan perkara-perkara sebegini? Dan saya mengharapkan kepada yang amat berhormat Menteri Besar baru, yang mempunyai jiwa lain, yang ingin menghubungkan silaturahim dengan kerajaan pusat dengan asas-asas yang tertentu untuk menjalin hubungan ini, amat cukup-cukup tabik kepada yang amat berhormat Menteri Besar, yang sepatutnya daripada dulu lagi kita jalinkan ini, barulah tak kelidah seperti apa yang kita lakukan ladang rakyat dan aduk rakyat. Hak ni buah, hak tu buah, hak ni walolok, hak ni walolok. Akhirnya kita pun melaksanakan ladang rakyat. Kalau dia tak buat, alik kita buah, alik dia tak buah. Yang kita ni buat lolok tipu. Yang lik dia nya apa? Tak apa-apa. Mungkir janji dengan perjanjian asal pun sudah menjadi satu kesalahan. Apatah lagi untuk kita melaksanakan program ini, mestilah kita saling bantu-membantu. PAS untuk rakyat, kita AMNU pun untuk rakyat. Menteri Besar Kelantan untuk rakyat, Perdana Menteri Malaysia pun untuk rakyat. Mengapa kita tidak? Sedangkan perkara yang ambil yang amat penting bagi kita ialah kita jangan meletakkan kepartian kita teramat sangat dan meletakkan kita ni lebah sangat. Orang PAS lebah selalu, orang AMNU la ilaha illallah. Cukup. Kerana Melayu sudah diambang maut, marilah sama-sama kita cukup dengan perbalahan kita sesama kita, Islam sesama Islam, Melayu sama Melayu. Akhirnya orang yang boleh memanfaat ialah orang yang mendatang daripada negara kita ke negara kita. Tosoh duduk babi dada, aku lebah, mu lebah lah. Kalau dia jahane negara-negara ni, jangan diharap untuk kita kembali seperti ini. Pertukaran kerajaan ini bukan main-main. Seperti yang terjadi di Libya, Mesir. Ingat, 3 hari tak selesai kak, line begitu. Di Thailand, berapa lama duduk main? Baju merah, baju putih. Baju kuning, baju putih. Baju merah, siapa kelon ni? Itu adalah hasil daripada pertukaran pemimpin, pertukaran kerajaan.
Ni kita kan nak tukar mung tu tak tak betul sama. Ini perkara yang perlu. Marilah sama-sama kita mikir. Loh bangun. Pasal rakyat-rakyat bangun esku nak rakyat kepada dia. Loh bangun ya Bang Mat. Bangun esku nak rakyat kepada dia. Bangun bang. Jangan dia bercakap-cakap bersusi-susi begitu. Ya, sila dia bagi laluan kepada esku ya, sila. Yang Bang Mat Paluh, kita sebuah negara demokrasi. Kita buat pilihan raya. Jadi kalau ada peratu pertukaran, mana kita kena timur lah. Janganlah duk usik benda-benda tak sepatut usik. Kita sebuah negara demokrasi tu masih. Demokrasi itu demokrasilah. Tapi kita kena melihat sejauh mana. Apabila kita membiarkan demokrasi ini, kita mahu ke rakyat kita duk bergelimpang, duk berperang, atas jalan, duk heret-heret. Yang bawa mak timur, kau tak demokrasi ni? Kita demokrasi dah sekarang ni. Sekarang ini kita berada dalam negara demokrasi. Tetapi sekiranya kita menyalahkan demokrasi, buruk padahnya. Seperti yang kita heretkan rakyat untuk menjerumuskan dalam program-program yang menentang, yang nak menghuharakan kerajaan kita. Kalau kerajaan tu kerajaan KAPI, boleh kita nak menghuharakan? Ini perkara yang perlu bagi kita. Muhammad, pagi lalu eh? Bila esko boleh bangun ni, nak bangun jugalah. Nak tanya ya Muhammad daripada Paluh, tak saya tarik ke kenyataan hak sani bahawa se Melayu ni nak mampuh dah. 90 tahun orang menung meretoh, tiba-tiba Melayu nak mampuh. Tak saya tarik ke kata. Diambang. Kalau kita duk balah gini, memang nak akan mampus. Sekarang sama rakyat diambang kerana perbelahan kita. Sebelum terlambat, sebelum jadi hancur, mampus. Kita perlu berbaik-baik. Menyatu padukan Melayu untuk menjadikan kekuatan Melayu. Islam. Kita tidak membiarkan kita bersama dengan Al-Kafirin. Bersama bersekokoh, kamu tak tahulah nah mana hadis mana yang menggunakan supaya kita bersekokoh dengan KAPI nak menghancurkan negara Islam. Kamu tak tahu nah mana yang digunakan oleh orang repah ni. Nak kata heret buat pekor dia masuk Islam. Gepi ya. Royak tegak heret. Nak mendaping mereka untuk berdakwah kepada mereka. Berapa orang yang masuk Islam? Bermak limbungan bangun. Nak tanya MCA dengan MIC itu Islam ke? MCA dengan MIC itu Islam. Dia ada dua perkara, dua tiga perkara. Awak lebih lebar lagi. Islam lagu mana? Islam lagu mana? Ada dua tiga perkara Islam. Islam hak pasir kau Islam pun ada. Kapi hak pasir kau Islam pun ada. Hak kapi hak tak cara. Nak buat Islam pun tak apa. Tak cakap lagi Islam. Lebar lagi mana saya tahu eh? Tak ada ni. Nak suruh hulah al-Islam ni. Dia ada tiga perkara Islam yang meletakkan kita ni hok mana kita boleh sai, hok mana kita tak boleh sai. Jangan buat serupa. Hok ni tentu dah tak sai. Ini perkara yang perlu. Apa komen yang mak kepada kenyataan bekas presiden MCA? Terima kasih. Ni kata komen komen. Hak tak sik Islam. UMNO, MCA, MIC ini satu parti. Kenyataan Presiden MCA kepada kenyataan daripada ADUN Johor nak melaksanakan hudud di Johor. Apa komen yang berhormat? Tapi tidak segairah DAP. DAP. DAP langkah mayat aku dulu. Kau ni tak ada lakuh lagi. Lepas ni kita pergi buat gitu pun tak deh tu. Yang Mamat Esko bang lagi Mamat Esko bang luar biasa. Apa ni nak sambung saat ni yang diambang nak mampuh Melayu saat ni tu kerana orang KAPI meretoh ke kerana UMNO meretoh Malaysia ni kerana kehancuran kita. Bila bila kita balas sama Melayu, hancurlah kita. Tak tahu siapa dia meretoh. Tapi dah bertikai sama Melayu ni gaknya hidup orang lain lah. Ya Muhammad Zainal, soalan saya ni YB Paluh ni boleh pahal soalan ke tak? Perikat boleh pahal soalan ke tak?
Ala esko belana juga jawab kok si kita jawab muka lain, tanya muka lain jawab lain. Alah nak sedak mulut tu gak. Kita jawab soalan gini demo jawab kunu-kunu, kita tak kata gapo apa. Nak butuh demo tu gak. Jadi inilah perkara-perkara yang kita lihat. Dan amun nak supaya perkara ini diambil perhatian kepada kita semua yang berasas kepada kita Melayu dan Islam untuk mewujudkan negara kita harmoni, tidak berselisih paham di antara kita, kerana kita ni jadah Malaysia ni ada Melayu yang daulat, Melayu yang ada martabat. Kalau Melayu petani tak ada dah, Melayu cepat tak ada dah, kita dah. Jadi mengapa kita nak berbalah sesama kita? Jangan meletakkan bahawasanya aku mengetah aku boleh buat lebih lagi, tak usah mikirlah benda gitu. Dulu amno mengetah di Kelantan lagu ni. Pah mengetah serupa tolak je. Habis-habis tutup muka kedai hok judi begitu je. Tapi judi belah nak lagi. Ni orang makan dadah, tengah orang makan dadah pasal duit. Hok bunuh tu kan makan dadah. Kita tak boleh hapus pun. Ini perkara yang perlu kita sama-sama nak hadapi supaya jalan-jalan macam kita kena hapus pak benda punca dia dadah yang menjadi keduk bunuh muak tikam muak cik curi barang pitis curi bukan kau ni hak ni kita tak boleh selesai. Mengapa kita nak mencari masalah yang baru yang kita porak-peranda sesama sendiri? Jadi itulah sikit sebanyak pandangan amu mengharapkan supaya kerajaan ambil maklum balas di atas unjuran supaya kita mengadakan auditor di anak-anak syarikat SCDC dan begitu juga untuk perancangan di tiap-tiap majlis daerah supaya menjadi majlis daerah dan pejabat tanah yang berada non jauh di sana mempunyai pendapatan ataupun mempunyai peruntukan yang banyak demi untuk menjaga kesejahteraan rakyat yang ramai dan kawasan yang luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.